Assalamualaikum anak-anak murid cikgu. Baiklah, hari ini kamu akan belajar dengan cikgu, Cikgu Zura Zahrin, untuk tajuk mesin pencuci automatik, halaman buku teks tahun 5, 135. Kalau macam biasalah kan, dah bersedia dengan pen, kertas dan buku catatan, jom kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, kita lihat dulu video ini. Baiklah murid-murid. Kita lihat dahulu standard pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai. Untuk hari ini, kita akan belajar berpandukan standard pembelajaran 3.3.2, iaitu mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari aspek penggunaan kata yang tepat dan juga struktur ayat. Sekarang kita lihat pula objektif pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai. Yang pertama, murid perlu dapat mengedit dan memurnikan penulisan daripada aspek penggunaan kata yang tepat dan betul. Yang kedua, murid perlu juga mengedit dan memurnikan penulisan daripada aspek struktur ayat yang betul dan gramatis. Jadi, mari kita lihat pula kriteria kejayaan. Kriteria kejayaan yang perlu murid kuasai atau capai, yang pertama, murid perlu dapat mengedit dan memurnikan 5 daripada 6 penggunaan perkataan yang terdapat dalam pertikaian dengan tepat dan betulnya. Yang kedua, mengedit dan memurnikan 3 daripada 4 struktur ayat dengan betul dan gramatis. Mudah bukan? Baiklah murid-murid, untuk aktiviti ini kita dikenali untuk membaca petikan dan mengenal pasti kesilapan yang terdapat dalam petikan. Mari kita mulakan dengan membaca perenggan yang pertama bersama-sama. Adakah anda tercari-cari sebuah mesin inovasi yang boleh membantu anda di dapur? Tentu ramai yang ingin memilikinya. Baiklah murid-murid, daripada hasil bacaan cikgu, cikgu dapati ada kesalahan penggunaan kata ataupun struktur ayat di sini. Jadi, kita teruskan dengan slide kita yang seterusnya, iaitu perenggan yang kedua. Sama juga, kita baca bersama-sama dan kita cuba kenal pasti kesilapan yang terdapat dalam perenggan ini jika ada. Oleh itu, syarikat barangan elektrik telah mengeluarkan sebuah produk elektrik berinovasi. Mereka menambah baik peranan di samping mengutamakan faktor penjimatan dan keselamatan. Produk berinovasi mesin pencuci pinggan mangkuk ialah tersebut. Nampaknya terdapat beberapa penggunaan perkataan yang salah dan juga struktur ayat yang tidak gramatis. Mari kita lihat apakah kesilapan-kesilapan itu. Yang pertama, kesilapan penggunaan kata peranan. Yang kedua, penggunaan penanda wacana oleh itu. Yang ketiga, penggunaan perkataan sebuah. Yang keempat, penggunaan kata faktor. Dan yang terakhir, struktur ayat ini tidak gramatis. Jadi, di sini kesilapan-kesilapan ini cikgu betulkan dan cikgu kongsikan jawapannya di ruangan bawah. Mari kita lihat apakah jawapannya. Inilah jawapannya. Boleh kamu bacakan untuk cikgu? Justeru, syarikat barangan elektrik telah mengeluarkan satu produk elektrik berinovasi. Mereka menambah baik fungsi di samping mengutamakan aspek penjimatan dan keselamatan. Produk berinovasi tersebut ialah mesin pencuci pinggan mangkuk. Jadi, ini jawapannya. Apa kata kamu salin jawapan ini dalam latihan yang cikgu berikan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan perenggan yang ketiga. Mari kita lihat perenggan yang ketiga pula. Sama juga, kita akan baca perenggan ini dan mencari kesilapan yang terdapat dalam perenggan ini.
Mesin ini membusuk perkakasan dapur seperti sudu, cawan, pinggan dan mangkuk dengan lebih bijaknya. Fungsinya seperti mesin pencuci baju. Di rak anti karat, perkakasan kotor yang disusun elok dengan mesin itu. Terdapat juga beberapa kesilapan penggunaan perkataan dan struktur ayat. Mari kita lihat. Yang pertama, penggunaan kata menggosok. Yang kedua, penggunaan kata bijaknya. Dan yang ketiga, struktur ayat ini. Kesilapan-kesilapan ini telah cikgu betulkan dan cikgu kongsikan di ruangan jawapan seperti di sebelah ini. Ini jawapannya. Mesin ini mencuci perkakasan dapur seperti sudu, cawan, pinggan dan mangkuk dengan lebih pantasnya. Fungsinya seperti mesin pencuci baju. Dengan mesin ini, perkakasan yang kotor disusun elok di rak anti karat. Jadi kita telah pun selesai perenggan yang ke-3. Kita teruskan lagi dengan perenggan yang ke-4. Baiklah, kita akan baca perenggan ini bersama-sama dan cuba mengenal pasti kesilapan yang terdapat dalam perenggan ini. Antara fungsi canggihnya termasuklah kitaran basuhan sehingga 360 darjah. Tujuannya untuk memberikan nilai basuhan yang cekap dari segenap sudut. Dapat memastikan tersingkir kuman sepenuhnya, kuasa pancuran dengan air sejuk dan air panas. Jadi, di sini juga terdapat beberapa kesilapan. Mari kita lihat. Yang pertama, kesilapan penggunaan kata nilai. Dan yang kedua, kesilapan struktur ayat ini. Dan jawapan yang betul telah cikgu kongsikan di ruangan bawah ini. Ini jawapan cikgu. Apa kata kamu salin jawapan ini? Baiklah, murid-murid. Dah selesai salin. Kita teruskan lagi dengan perenggan yang berikutnya. Kita akan baca perenggan ini dan kita cuba mengenal pasti kesilapan yang terdapat dalam perenggan ini. Mesin ini juga dilengkapi dengan teknologi pengeringan luar pantas seperti sistem kunci automatik dan pengesan litar pintas keselamatan ciri-ciri juga tersedia. Mesin ini bertugas dengan senyap nyala dan bunyi yang menyala. Baiklah, di sini juga terdapat kesilapan. Yang pertama, kesilapan struktur ayat ini dan juga kesilapan ayat ini. Dan sebenarnya ada kesilapan penggunaan kata pantas. Jadi, cikgu betulkan dan cikgu fungsikan jawapan di bawahnya. Mesin ini juga dilengkapi dengan teknologi pengeringan wap panas atau wap pantasnya anak-anak murid. Ciri-ciri keselamatan seperti sistem kunci automatik dan pengesanan litar pintas keselamatan juga tersedia. Mesin ini bertugas dengan senyapnya dan mengeluarkan bunyi yang menyengat. Itu ini jawapan untuk perenggan ini. Baiklah, mari kita lihat perenggan yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. Perkakasan yang siap dicuci dikeluarkan daripada mesin apabila sistem pembunyi digital berbunyi. Inilah inovasi yang dapat menguatkan tugasan harian di dapur. Jadi di sini hanya ada satu kesilapan, iaitu penggunaan kata menguatkan digantikan dengan penggunaan perkataan meringankan. Jadi jawapannya seperti yang cikgu tunjukkan di sebelah ini. Jadi aku kata kamu catat jawapannya. Baiklah murid-murid, nampaknya kita telah pun selesai untuk aktiviti ini. Baiklah murid-murid, nampaknya setakat ini saja pelajaran kita pada hari ini.
Jadi, sebagai tanda sokongan, apa kata kamu tekan butang subscribe di bawah ini. Semoga kita berjumpa di video-video yang akan datang. Sekian sahaja daripada Cikgu Zura Zahir. Salam sayang daripada Cikgu. Bye. Assalamualaikum.